Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banci doakan buat Malaysia sekarang yang tengah teruk dilanda COVID-19. Semoga diangkat oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Bang Cik Live. Bang Cik doakan semua sahabat-sahabat Bang Cik, subscriber-subscriber Bang Cik, penonton-penonton Bang Cik dalam lindungan Allah SWT. Alhamdulillah, hari ini Bang Cik berada di dalam Masjidil Haram setelah pembukaan selepas musim haji yang terbaru. Okey, hari ni Bang Cik ada satu special untuk anda semua. Bang Cik akan tunjukkan kepada anda semua hotel yang pernah diinapi oleh Jemaah Tabung Haji Malaysia, iaitu Zor Al-Bayt. Permintaan ni atas permintaan ramai sebenarnya. Tetapi yang special ni, Zor Al-Bayt ni, Bang Cik akan tunjukkan daripada perjalanan Bang Cik dari Masjidil Haram ke penginapan tersebut. Okey, saksikan. Jangan lupa subscribe, like and share Bang Cik Live. Semoga semua mendapat manfaat bersama. Dan jangan lupa komen kalau dah subscribe. Jangan lupa juga tekan button notification. Okey, kejap lagi Bang Cik akan berjalan menuju ke Hotel Zor Al-Bayt. Di manakah lokasi Zor Al-Bayt? Sesiapa yang pernah menginapi pasti akan merindui jika insya-Allah pada musim hadapan, jika dapat hotel tersebut, jika menggunakan pakej muasasah, anda adalah sangat beruntung. Kenapa beruntung? Sekejap lagi Bang Cik akan beritahu kepada anda. Okey, sebelum Bang Cik bergerak ke Zor Al-Bayt, Bang Cik mulakan dengan doa supaya Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand dan juga Brunei dilindungi daripada wabak COVID-19 yang sangat-sangat menyerang negara-negara Asia dan seluruh dunia. Kita doakan semua dilindungi oleh wabak. Jika kita sudah dijangkiti, jangan putus harapan. InsyaAllah ini hanyalah ujian daripada Allah SWT. Semoga kita diberi kesembuhan kembali. Okey, sementara itu juga Bang Cik doakan kepada sahabat-sahabat yang tidak mempunyai zuriat, tidak dikurniakan rezeki zuriat lagi. Didoakan kepada semua untuk kita mendapatkan zuriat. Dan juga jika kita mempunyai zuriat, kita doakan supaya anak-anak kita menjadi soleh ataupun solehah untuk menjadi aset kepada kita pada satu hari nanti, insya-Allah. Okey, jom. Bang Cik pun dah nak bergerak ke Zor Al-Bayt. Inilah keadaan semasa yang ada di sini. Jom sama-sama dengan Bang Cik. Pasti anda semua yang pernah menginapi merindui suasana sebegini, berjalan daripada tingkat 1 menuju ke hotel di subuh hari. Kalau sesiapa nak tahu, Bang Cik sekarang baru lepas subuh sebenarnya. Masih gelap, masih tak ada cahaya matahari. Belum lagi waktu sunrise, iaitu terbitnya fajar. Tapi tak apa, kita akan menuju ke Zor Al-Bayt, insya-Allah.
Jom bersama-sama dengan Abang Cik bermula dari Masjidil Haram. Okay, siapa yang pernah menginap di lokasi yang Abang Cik nak pergi kejap lagi, pasti merindui suasana ini. Iaitu keluar-keluar je sahaja daripada Masjidil Haram, akan menampakkan menara jam yang besar ini. Dan inilah kebiasaan pintu yang digunakan adalah melalui jambatan. Okey, jambatan untuk naik untuk solat ke pintu Ajiat yang sebelah atas. Ini adalah Ajiat Gate. Kita tengok dekat sini. Okey. Di bawah pun namanya Ajiat Gate, cuma di sini kita menggunakan jambatan untuk ke atas. Selain daripada pintu Ajiat, biasanya yang menginap di Zua Al-Bait ni akan melalui pintu King Abdul Aziz juga. Dan kebiasaan pintu King Abdul Aziz ni dibuka pada musim haji ataupun Ramadan. Sekarang tutup, hanya pintu Ajiat sahaja dibuka. Okay, jom kita teruskan perjalanan. Sebab tu dari awal Abang Cik cakap tadi, sesiapa yang menginap di hotel Zua Al-Bait ni memang senang. Perjalanannya hanya lurus sahaja, lurus ke hadapan. Dan sementara tu sebenarnya kita pagi-pagi ni kebanyakannya jemaah boleh membuat pilihan untuk singgah di Safa Tower, membeli sarapan di saji. Itulah kelebihan hotel ni. Tetapi tiada masalah, ada juga terus balik ke hotel kerana pada musim haji kebiasaannya kafe-kafe ada menjual makanan Malaysia. Kita hanya jalan lurus saja ke hadapan. Tengok waktu gelap lagi sekarang. Masih gelap. Dalam waktu subuh. Ada juga sahabat-sahabat kita yang akan menunggu, yang biasanya berjalan berpartner-partner, ataupun menunggu teman sebilik, ataupun menunggu ahli keluarga. Sesiapa yang dapat pergi haji bersama ahli keluarga adalah sangat beruntung sekali. Sebab banyak bila Bancik melihat anak-anak bersama dengan ibu bapa melakukan haji bersama. Kita doa-doakan kita juga pada satu hari nanti dapat bersama-sama dengan ahli keluarga kita datang ke Mekah untuk melakukan umrah ataupun haji. Kenikmatannya berbeza. InsyaAllah kita doa-doakan. Okay, sebelah kiri kita ni ada sebelah tandas lelaki dan tandas perempuan. Yang ni nombor 2, iaitu tandas lelaki WC2. Dan di hadapan signboard yang berwarna merah WC1 adalah tempat perempuan. Okay, hari ni Bancik memilih jalan yang bukan betul-betul tepi Safa Tower. Jika tengah hari kita boleh lalu tepi-tepi Safa Tower tu menuju ke hotel. Tetapi Bancik memilih jalan sebelah sini disebabkan nanti Bancik nak tunjuk kedai aiskrim yang dirindui. Tapi sebelum tu kita sampai ke kedai aiskrim, kita tengok, lihatlah betapa ramainya pekerja Masjidil Haram bertukar lumus setiap hari memastikan perjalanan ataupun kebersihan di Masjidil Haram terjaga. Kalau kita tengok perbezaan dia sebenarnya, yang baju coklat ni sekarang ni telah diamanahkan untuk menjaga air zam-zam. Baju hijau biasanya untuk Al-Quran, dan baju biru adalah untuk kebersihan. Baju hijau ni juga untuk kebersihan sebenarnya. Itulah kebiasaannya. Yang baju coklat ni kebiasaannya Al-Quran dan juga air zam-zam sekarang yang bertanggungjawab. Assalamualaikum.
betapa cerianya muka pagi-pagi sampai. Okay, kita jalan je ke hadapan sikit. Kita akan berjumpa dengan kedai aiskrim di sini. Ni antara pot-pot juga ataupun tempat kegemaran semua orang. Biasanya standby 4 rial ataupun 5 rial ataupun 10 rial untuk membeli aiskrim. Dan depan ni juga banyak tempat-tempat menjual SIM card. Untuk buat masa sekarang ni, setelah dalam tempoh COVID, Banci tak pernah lagi melihat kedai aiskrim ni dibuka. Jadi kita tak bolehlah menikmati aiskrim. Walaupun ni waktu pagi, Banci pernah datang tengah hari ataupun malam, memang kedai aiskrim ni belum dibuka lagi. Kalau boleh buka, sedaplah kita melayari aiskrim sebelum kita sampai ke hotel. Okay, jom kita start lagi perjalanan kita. Ini semua khas untuk anda. Ramai ya, pekerja-pekerja Masjidil Haram. Tak pernah kira berapa. Ini baru yang sampai. Sekejap lagi dia akan bertukar shift. Yang balik pun akan berlari ke bas untuk dapatkan tempat yang pertama di dalam bas. Tengoklah, semua bertopeng menjaga SOP. Dan untuk pengetahuan semua pekerja-pekerja Masjidil Haram ataupun petugas-petugas Masjidil Haram sudah mendapatkan vaksin. Kerana selepas 1 hari bulan 8, sesiapa yang tidak mempunyai vaksin di Arab Saudi tidak boleh pergi ke permis-permis kerajaan, swasta, shopping complex, semuanya tak boleh. Dan specialnya petugas Masjidil Haram, sebenarnya dia orang dapat cocokkan di Masjidil Haram juga sebelum haji hari itu. Okey, ini pengalaman yang Banci nak kongsikan. Kalau sesiapa yang datang sini pada tahun 2012, kawasan ni, tepi ni sebenarnya penuh lagi dengan kedai-kedai. Tetapi setelah Banci datang kembali ke Kota Mekah 2016, dah kedai-kedai ni semua dah tak ada. Jadi sesiapa yang pernah datang sebelum 2012-13 pasti merindui lorong ini. Kerana terletak juga hotel-hotel yang cukup famous juga untuk jemaah umrah Malaysia. Kita tengok dekat sini pun ada lambang tambung haji, iaitu Rayana. Okey, kita dah berada di persimpangan memisahkan antara dua jalan, iaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Jika untuk pergi ke Zuar Al-Bait, kita tak boleh lurus ke hadapan. Dia tak akan tembus pun. Kita hanya boleh melalui sebelah kiri. Dan kita perlu mendaki sedikit. Tapi tak ada masalah. Sebab apa pada mulanya, Bacik cakapkan siapa yang dapat Zuar Al-Bait ni beruntung. Kerana sebenarnya pakej-pakej haji swasta pun berada di sini. Jadi jarak dia di antara Masjidil Haram dan juga penginapan dekat sini kira-kira dalam 800 meter. Sebenarnya cukup dekat. Sebab kan cukup dekat? Sebab kita boleh terus nampak Masjidil Haram sebenarnya. Daripada kita turun, kita akan terus dapat lorong yang di hadapan ni. Dan kita akan nampak Masjidil Haram dan kita rasa memang dekat sekali. Okey, berbanding-banding dengan penginapan muasasah yang lain yang agak jauh. Okey, jom kita naik ke atas khas untuk yang merindui. Okey, sebenarnya kalau sesiapa yang menginap kat sini, dia bersenang-senang dulu
dan bersusah-susah kemudian. Nak kata tinggi tak tinggi bukit ni, tetapi kalau ialah ramai yang dah tua sebenarnya untuk hadir ke haji, pada untuk menunaikan haji, ramai dah berumur, bukan dah tua, dah berumur. Jadi walaupun bukit yang sedikit ni pun akan mendatangkan satu masalah. Okey, kat sinilah Hotel Bancik sebenarnya. Ini adalah Hotel Bancik yang pertama datang ke Kota Mekah. Area sini juga pakej umrah 2012. Inilah Hotel Bancik menginap dulu satu masa dahulu. Okey, kita berehat sekejap. Kita tengok keadaan sekitar sebelum kita sampai ke hotel. Okey. Kenapa Bancik tunjuk masjid ni? Sebab apa? Bukan kita semua akan setiap hari ketika musim haji kita akan ke Masjidil Haram. Dan ini adalah salah satu masjid mesti dirindui juga. Ni semuanya bab merindui. Sebabkan penginapan di Zuar Al-Bait ni kebanyakannya jemaah berada kira-kira dalam 40 hari. Itu minimum jika musim haji. Tengoklah besar sebenarnya hotel ni. Dan tingkat atas sekali tu tingkat yang paling dirindui, kerana itulah tempat berdatingnya jemaah-jemaah yang berpasangan. Berjemur baju sambil melihat clock tower. View yang cukup cantik. Okay, mesti tertanya-tanya sesiapa yang duduk lagi satu hotel. Mesti cemburu. Sebenarnya ada dua hotel yang berada di sini, iaitu Zuar Al-Bait. Tetapi biasanya memang Zuar Al-Bait ni yang disebut-sebut. Satu lagi sedikit kecil, iaitu Jauharat. Penginapan Jauharat Al-Bait berada atas sikit sebenarnya daripada lokasi Zuar Al-Bait. Tak sampai 100 meter, 200 meter sebenarnya. Di sini Hotel Zuar Al-Bait dan di sini Hotel Jauharat Al-Bait. Berdekatan sahaja sebenarnya. Dan biasanya jemaah-jemaah akan naik ke atas ni untuk mencari makanan, sama ada sarapan pagi ataupun tengah hari. Okey, atas ni pun banyak tempat shopping. Dan tepi ni pun kita tengok ada minimarket. Assalamualaikum. Kita tengok kedai Rose, iaitu ayam goreng. Nampak gayanya kedai ni masih ditutup. Bancik datang hari tu pun tutup. Hanyalah mini money market sahaja dibuka. Tengoklah view yang paling cantik jika menginap di sini. Sekarang jam 5.45. Dah nak waktu syuruk, iaitu waktu habisnya solat subuh. Inilah hotel Jauharat Al-Bait. Bancik nak tunjukkan serba sedikit. Bancik nak masuk tak boleh sebenarnya, sebab hotel ni masih ditutup. Jadi bancik nak minta dia buka pun tak boleh. Bancik tak berjumpa dengan penjaga bangunan tersebut. Sama juga dengan Zuar Al-Bait sebenarnya. Di hadapan sedikit. Dan kenapa Zuar Al-Bait ni lebih famous daripada Jauharat? Sebabkan kebanyakannya jemaah lebih ramai berada di Zuar Al-Bait. Sebab kita tengok sendiri pun memang kebesaran hotel berbeza. Okay, seperti biasa Bancik pun tak boleh nak tunjuk lebih-lebih kat sini. Kalau ingin mengetahui hotel ni masih ditutup, Bancik pun tak boleh melawat. Jadi Bancik akhiri
Banci punya vlog kali ini menunaikan apa yang diminta oleh orang ramai ataupun sesiapa yang pernah berada di Zua Al-Bait ataupun Jauharat. Banci doakan anda semua kali ini, vlog kali ini dapat menjadi pengubat rindu pada anda semua. Okey, macam biasa, jangan lupa subscribe jika belum subscribe. Dah subscribe, jangan lupa tekan button notification untuk dapatkan berita-berita terkini sementara Banci berada di Kota Mekah. Jangan lupa komen jika ingin buat permintaan lagi, kalau Banci dapat tunaikan, insya-Allah Banci tunaikan. Jangan lupa juga untuk kongsi-kongsikan video ini supaya kita dapat informasi bersama. Informasi yang boleh kita kongsikan kepada jemaah yang belum hadir pun boleh dah nampak gambaran serba sedikit di manakah hotel Tabung Haji berada. Dan ini yang paling beruntung kerana berdekatan dengan pakej-pakej haji. Kalau depan situ pun dah pakej haji sebenarnya. Pakej swasta yang berharga RM40,000 ke RM60,000 dan juga di hadapan Makarim Hotel, Hotel 5 Star. Okey, jangan lupa juga like video Banci jika menggemari video Banci. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu dari Banci. Bye-bye. Bayangkan jemaah tak ada tetapi tengok dia punya pekerja ataupun petugas lebih ramai pada jemaah. Sekarang ni tengah shift pergi dan balik, penuh di jalan raya. Ada aiskrim pun masih tutup. Dan bas-bas pekerja ada di sini.